dan didampingi oleh pengacara Mas Iki ini yang mengadakan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai legalisasi ganja untuk medis. Nah, setelah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi undang-undang narkotika. Bang, menurut abang kan ini potensi dibahas dalam tingkat pansus, nah bang, biar pembahasannya itu lebih komprehensif dan misalnya disetujui digunakan, penggunanya, penerapannya juga lebih baik, bang. Ya, saya pikir kalau itu kan nanti ada peraturan pemerintah dan atau peraturan kementerian yang mungkin bisa dikoordinasikan sektor komisi. Nah, namun kan undang-undang sendiri itu sudah dibahas di Komisi 3. Nah, mungkin ada pertanyaan buat Bu Santi atau Mas Sigi, silakan. Untuk saat ini koordinasinya sejauh mana, Pak? Komisi 3 dan Komisi 9, apakah sudah ada rapat sendiri? Ya, ini kan baru-baru aja nih kan. Baru-baru aja kita terima aspirasi sehingga secepatnya kita akan koordinasikan. Biar. Apakah sudah ada kontra dengan usulan ini, Pak? Dari pihak lain seperti BNN atau organisasi kemasyarakatan bagaimana? Saya belum dengar ya, karena ini kan kita baru saja. Tapi ya namanya juga aspirasi, semua aspirasi harus kita akomodir. Baik yang pro maupun kontra. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!